Kartu Indonesia. Bercanda. Baiklah, sekarang kita waktunya untuk memulai kembali keseruan kita dalam bermain tetes teka-teki. Sulit. Padi biasanya ditanam di pisang. Jangan digabung, Cak. Jangan digabung. Pak. Tahu, Pak. Itu proses. Jangan ganggu orang nanam, Mak. Iya, nanti kecampur. Pisah-pisah. Kita semua tahu, Pak. Orang nanam padi dipisah. Kalau nanam yang dikubur, nanam ketan. Bagaimana nanam padi pasti begini dari zaman dulu, Pak. Nggak ada yang nanam padi di blok sekaligus nggak ada, Pak. Kenapa bisa namanya nundur nggak, Pak? Nundur tuh. Nanam padi sambil nandur. Nanam padi mundur, Pak. Itu namanya nandur. Tek. Tek. Tuh. Tek. Kadang-kadang parkir lagi, Pak. Mundur, Pak. Iya, maksudnya dipisah itu kan kurang tepat, Pak. Itu emang persatuan. Iya. Tidak ada dipisah itu tadinya proses satu batang yang dipotong-potong itu dipisah. Kalau dipisah, Pak. Kalau dipisah tuh, kuah bakso apa bakso tuh sering dipisah. Iya, Pak. Karena memang dia awalnya terpisah, kemudian disatukan. Makanya bisa bilang, disatuin apa dipisah? Nah kalau dalam padi, dalam padinya dipisah apa disatuin? Kali ini saya setuju sama Bedu. Kayak sama mie ayam, mau mie atau ayamnya. Nah, jangan dua-duanya. Enggak juga. Masa lu makan mie apa ayamnya lagi pisah? Makan ayamnya doang, gimana sih lu? Karena gak akan bisa disatuin. Kalau disatuin, mie-nya dimakan ayam. Benar. Jadi siapa sih? Udah. Nanam lagi nih. Oke, kita kasih sebentar dulu. Coba nih, kalau kalian tahu, tolong dijawab gitu loh ya. Jangan kalau udah dibuka udah jawab, semua juga udah tahu. Tapi gak dijawab. Ya saya juga pernah, mohon maaf Pak, saya pernah ngobrol dengan petani Pak. Pernah ngobrol, saya nanya, Pak nanam padi seperti apa? Ya dinandur deh seperti ini. Gak ada, Pak nanam padi seperti apa? Dipisah deh, gak ada Pak. Gak ada. Jadi dia bilang nandur, kenapa pertanian kita terutama padi gak pernah bisa, hasilnya gak pernah maju. Karena nanamnya mundur. Pak kalau nanamnya maju keinjek-injek Pak, keinjek-injek. Ya gak bisa. Sekarang saya tanya, kalau maju kemana? Kalau ini, depan, ini kan mundur. Kalau maju kemana? Kesana. Lah ya kan saya bisa kesana loh. Ya itu mundur. Katanya kesana depan. Maju. Pelin-pelan. Yang namanya maju, muka bapak ada di depan. Nih, kalau begini jalan, ini maju. Kalau muka bapak tetap di sini, kemudian jalan mundur, ini mundur. Iya. Tuh, bedain pak. Ya kan kalau muka bapak diputar, jalan begini. Pengen jalannya maju ke depan. Ya kan bisa, maju muka di depan. Iya. Tanah kan? Iya. Biasanya nanamnya gini. Bisa. Cuma emang lebih susah ya pak. Tim A. Oke, kita pilih 7 menurun. 7 menurun. Ada 5 kotak nih. Huruf terakhir M. Ini film barat nih saya sebutkan, Anda pasti ingat. Annabelle. Oh. Annabelle. Conjuring. Insidious. Yeah. Adalah film yang memuat adegan-adegan. Bisik-bisik, biasanya jangan bisik-bisik. Silakan dijawab. Ini pasti jawabannya. Horor maunya, yeah. Tapi kita jawabnya adegan. Tadi kan bapak menanya, Insidious, Annabelle, Conjuring, Pengabdi Setan, Insidious, Conjuring. Gua jadi gini sih gua. Saya tahu nih pak. Jadi keriting bibir gue. Jawabannya adegan kabur. Adegan kabur. Ada film horor ketakutan banyak yang kabur. Ada ketakutan kabur jadi semuanya. Apakah? Kabur. Kita akan adegan jawabannya. Kabur. Boleh saya kasih ke temannya? Nggak usah. Kenapa? Biar saya nganterin aja. Ini special.
Spesial. Saya nggak tega ketika kita mendapatkan sebuah kenikmatan, tetapi tetangga kita dirundung duka. Kelaparan. Biar dia merasakan dulu bagaimana asamnya kehidupan. Oh iya, silakan. Eh, apa aku perlu suapin ya, Du? Suapin? Perlu. Jangan disuap. Nanti kita ditangkap KPK. Itu beda, ini keknya boleh. Ini lu ada perayaan apa sih ini? Apa? Ada perayaan apa? Ada orang meninggal. Masa orang meninggal dirayain? Yeah. Ada orang meninggal dengan dangdut bisa aja. Yeah. Sementara kita makan kek ini. Kamu tadi ngeliat gak ada Raffi Ahmad lagi jalan sama... Ada sama siapa ya? Raffi Ahmad lagi jalan. Sama siapa? Sama Ayu. Ayu siapa? Ayu. Kok lu ketawa sih? Sedih dong. Oh, iya. Lu dapet dari mana, beli di mana tuh, Du? Ish. Ini gak perlu beli, Bar. Dari mana? Ini dari kepintaran kita berdua. Ini kecerdasan kita berdua. Kok dia gak dapet? Kan gak pintar. Du, kalau nomor handphone tuh depannya berapa? Biasanya depannya kosong. Kosong? Kosong, kosong. Kayak dia tuh. Bapak. Jadi. Bapak mau syuting film horror gak? Kenapa? Ini ada rumah kosong. Film-film yang Bapak sebutin tadi mohon apa aja, Pak? Ada Annabelle, Conjuring, Insidious. Terus film Indonesia dari Pengabdi Setan dan banyak lagi. Ya. Itu adalah satu mahakarya yang sangat luar biasa. Betul sekali. Dari apa kerja keras, Pak. Betul. Tim yang sangat besar. Iya. Mencurahkan semua daya, keringat, tenaga, berakting, ngambil gambar yang bagus. Sekarang Bapak hanya melihat dari sisi bahwa itu adalah adegan kabur. Pak, kan biasanya kalau film horror kan suka ada itu ya, Pak, jam yang bunyi, Pak. Film yang hebat, Pak, sangat luar biasa. Bapak hanya melihat adegan kaburnya doang. Ini apa, Pak? Kalau nggak bikin penonton kabur sama yang nonton... Ya kalau penonton kabur nggak yang sepi dong. Siapa yang nonton? Kamu udah beli tiketnya. Ya terus kabur ngapain beli tiket? Maksudnya pemain. Kalau kabur kan nggak kelihatan ya, Pak. Jangan kan nonton. Ada Satpol PP juga kabur orang. Ya berarti filmnya bagus. Kalau pada kabur, kalau ada Satpol PP yang lari... Kok jadi kita yang berantem ya? Iya, Bapak salah menilainya, Pak. Kalau yang nonton kabur... biasanya itu dikasih wortel mengandung banyak vitamin A. Jadi jelas. Kabur. Itu kabur. Katanya kabur. Pak, Bapak motivator internasional, Pak. Mohon fokus pada satu masalah, Pak. Pak, ini ada apa ya, Pak? Ada yang protes. Tentang apa, Pak? Film tadi, katanya Conjuring, ada adegan kabur, mereka nggak setuju. Kenapa kabur, jawaban saya yang luar biasa dan smart dan amazing ini, dibenarkan. Kalian setuju ini smart? Enggak tuh. Setuju enggak? Contohin adegannya dong. Ada pada saat adegannya gimana ketika itu? Ketika ada nonton film Annabelle. Tuh. Baru dengar musiknya aja, gue kabur. Itu lu. Tuh. Itu yang penakut. Itu penakut. Gue aja yang pemberani. Dengar suara bini lu tuh takut juga kan? Gue kabur. Jadi begitu lihat Annabelle, dia takut. Oh. Hey. Pak, kabur. Bapak ada di film Insidious ada adegan kabur. Di film Conjuring ada adegan kabur. Semua film horror yang dijual adalah ketika pemain utamanya, aktor atau aktrisnya merasakan mimik atau acting adegan ketakutan sehingga dia lari terbit-bit. Itu yang dijual. Betul. Bantuin gue. Sekarang kembali ke tim B. 6 datar, Pak. Harusnya gampang. 5 kotak. Kita lihat di Jakarta dan juga kota-kota besar, tempat pemberhentian bis kota atau busway. Garis. Garis, kita kunci, garis. Garis. Lu bingung kan? Gua juga seadanya aja. Apakah garis jawabannya? Setelah yang satu ini. Ada gitaris, adalah... Capek. Andi Negara. Drummer, ada Bimi. Yeay. Basis, ada tangannya ke lo. Lazim tidak. Tangannya gimana?